tahu nih, ini udah selesai nih. Tadi di dalam persidangan ini, kalau misalnya dikemukakan terjadinya pelanggaran TSM, itu tidak bisa hanya mengemukakan secara asumsi. Kalau bisa dikatakan gaji pegawai negeri naik, bayar THR, itu diasumsikan bahwa ini adalah bagian daripada kecurangan TSM. Harus dibuktikan itu. Kekalahan mereka itu kan 17 juta suara. Berapa banyak sih jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia dan keluarganya? Yang harus ditunjukkan bahwa misalnya dengan dinaikannya gaji pegawai negeri, dikasihnya THR lebih awal, lantas kemudian misalnya terjadi peningkatan suara dari pegawai negeri, terjadi di mana aja, sampai sehingga kecurangan itu betul-betul terjadi secara terstruktur dan terukur. Tapi tidak bisa secara asumsi seperti itu. Sebenarnya Pak Jokowi mengatakan, ayo datang pakai baju putih. Lalu dikatakan ini juga adalah satu kecurangan. Lalu apa hubungannya? Orang yang baju putih, yang baju hitam, malah itu terus milih di kotak suara. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan. Prof, dari Google. Ada, mantap.